Urutan mekanisme evolusi adalah A. Mutasi, rekombinasi, dan variasi, B. Rekombinasi, mutasi, dan variasi, C. Rekombinasi, variasi, dan mutasi, D. Variasi, rekombinasi, dan mutasi, E. Variasi, mutasi, dan rekombinasi. Ini sudah sesuai ya, yang sudah gampang sekali. Jadi urutan mekanisme evolusi itu adalah terjadinya mutasi dulu atau perubahan pada materi genetik. Lalu dia rekombinasi dan terakhir menghasilkan variasi. Jadi jawabannya adalah